Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang akan memberitahukan ke semua penggemar Kak Yatno Bintang bahwa Kak Yatno Bintang setelah dimonetisasi, setelah dipercaya oleh YouTube untuk mengembangkan video-videonya, sekarang membangun studio. Studio itu untuk podcast, wawancara, dan studio YouTube. Bekalnya hanya dua kamera. Kamera yang pertama adalah Canon M200. Sedangkan yang ini HD 4SX. 4SX 2 ini sudah cukup. Dan ada peralatan untuk studio nanti akan lebih membanggakan para penggemar Kak Yatno Bintang. Demikian, yuk ikuti bagaimana peralatan yang dipunyai oleh Kak Yatno Bintang. Semua akan diberitahukan. Ikuti yang satu ini. Ini studio baru, tapi belum baru studio. Karena studionya masih berantakan. Tidak tahu cara menatanya. Yang penting ada meja, kemudian ada tripod. Mic yang seperti tangan belalang, kemudian ada lampu hijau merah, dan dua disiapkan biru, kuning, lalu putih. Dan penataannya juga masih bingung bagaimana enaknya, pokoknya berantakan sekali. Tetapi Kak Yatno Bintang akan terus memperbaiki studio ini dengan materi-materi pendidikan, peternakan, pertanian, jalan-jalan dan wisata. Kameranya baru tapi ya, M200, dan ini mic-nya sedang dibongkar-bongkar oleh tim Kak Yatno Bintang. Berantakan sekali, tapi jangan dilihat berantakannya, tapi lihatlah, pasti bakal bagus penataannya. Demikian ya, seperti apa berantakannya? Ya seperti ini. Ini mixer dengan 6 kanal. Jadi mixer ini lebih bagus daripada yang kecil. Dan ini mereknya Asle. Dan mixer ini untuk menggabungkan beberapa sumber suara sehingga masuk di laptop. Dan ini kamera Canon 4 5X, yang kameranya menempel tidak bisa diganti-ganti untuk pendukung. Dan ini tas dari kamera itu ketika nanti keluar kemana-mana. Dan ini mix yang bagus karena suaranya bisa masuk dari segala arah, dari atas bisa, dari samping bisa. Dan ini kabel penyangga dari mic itu. Dan ini tata lampunya, tempat-tempat lampu holdernya sudah disiapkan oleh Kak Yatno Bintang. Dan ini kamera yang satunya, yaitu M200 EOS M200 untuk pasangan dengan kamera yang 4SX untuk berpadu mengambil gambar. Dan kita berharap Kak Yatno Bintang terus eksis seperti yang diharapkan. Doakan ya. Dan ini beberapa kru Kak Yatno Bintang sedang menata. Tuh, natanya juga bingung. Untung saja ada buku panduan ya. Ada buku panduan di dalamnya, Bang, bisa dipelajari satu persatu. Karena takut patah, barangnya sangat sangat tipis dan tampaknya mudah patah dan harus hati-hati. Dan mic-nya juga baru ya, baru, bukan second. Ini lampu pendukung supaya gambarnya bagus. Dan ini tripod yang disiapkan oleh Kak Yatno Bintang. Pokoknya Kak Yatno Bintang siap sedia membangun studio Kak Yatno Bintang demi informasi yang diperuntukkan bagi semua penggemar Kak Yatno Bintang. Tripodnya ada 3, tripod sederhana sekali, ada warna merah dan warna hitam. Yang satu itu tripod untuk HP ya. Dan ini tripod itu sudah siap. Dan ini kamera 4X 45X ya. Kamera 45X sangat bagus dan cukuplah untuk merekam
kegiatan-kegiatan Kak Yatmo Bintang dimanapun berada. Berikutnya kamera Canon EOS EOS M200, dan kamera ini lensanya bisa diganti-ganti, lensa yang besar, lensa yang kecil bisa, dan ketajaman gambarnya sangat bagus. Tampaknya sudah cukup untuk podcast dan YouTube. Harganya murah, murah sekali. Jadi M200 ini luar biasa, keluaran terbaru. Sebelumnya mereknya EOS M100, lalu keluar jenis M200. Dan tampaknya sudah cukup ini untuk YouTube. Mudah-mudahan semuanya bisa tercover, tercapai, dan penonton senang dengan Kak Yatmo Bintang. Nah, ini mixer tadi yang sudah digabung-gabungkan dengan kabel, lalu diuji coba oleh kru. Ini kabel kemana, ini suara satu, dan mixer ini mixer tanggung, artinya ada yang lebih kecil lagi, lebih sederhana lagi, dengan 2 tombol, dan ada yang 4 tombol, 4 kanal maksudnya. Nah, sekarang ini 6 kanal, jadi bisa sekaligus orang 6 masuk musiknya jadi satu, berarti bisa untuk merekam orang yang bermain musik kalau pemain musiknya jumlahnya 6. Dan ini mic di kerah baju, mic kecil 2-1, artinya 2 suara ke sumber 1. Dan mic ini juga baru ya, Kak Yatmo Bintang mencari mic yang efisien, bisa 2-1, artinya untuk 2 orang dengan 1 kanal yang masuk ke rekam. Dan utamanya bisa untuk handphone, jadi untuk handphone, sehingga mic ini betul-betul memadai untuk Kak Yatmo Bintang. Nah, ini kru kita sedang menata satu persatu karena semua alat datang jadi satu. Jadi ketika dibuka semua, ternyata harus ada alat yang dihubungkan ke alat yang lain, alat ini dicocokkan dengan alat yang lain. Mereka penuh kesebaran, dan ini jadinya ada satu meja. Mejanya ini berasal dari toko Sherma, ya, Sherma Furniture di Surabaya. Lalu mic-nya sudah tertata di situ. Di kanan kirinya nanti dipasangi lampu warna-warni untuk mempercantik supaya tidak ada bayangan. Ya, supaya tidak ada bayangan, dan gitar itu hanya untuk aksesoris. Lalu tumbuhan untuk aksesoris. Ya, pokoknya cukuplah untuk dialog 2 orang, podcastan begitu. Nah, ini lampu yang menyorot di belakangnya tamu yang sedang berbicara supaya tidak terlihat bayangan lampu yang mengganggu penonton. Nah, ini dia lampu merahnya yang juga ditata berdampingan dengan hijau. Nanti bisa diganti lagi dengan yang biru, dengan yang kuning. Segitu sudah disiapkan. Nah, ini mic-nya sudah terpasang, sudah siap digunakan. Pokoknya tunggu ya, acara Kak Yatmo Bintang berikutnya akan berisi dialog-dialog yang penuh daging, dialog-dialog yang penuh manfaat, penuh inspirasi bagi kita semua. Nah, ini meja operatornya sudah disiapkan dengan segala peralatan, sudah disiapkan semua demi Anda yang akan menikmati Kak Yatmo Bintang. Ups, ada jeruk di situ, tapi jeruk hanya penghias saja. Dan tiba-tiba demikian dalemannya Kak Yatmo Bintang, peralatan sederhana dari Kak Yatmo Bintang, juga suasana bocor, ada es lewat, nggak apa-apa ya. Demikian
Nah itu ting 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 masih keluar karena memang studio ini ada di tengah-tengah kampung, tengah-tengah masyarakat. Jadi ada pedagang lewat yang suaranya lebih besar dari suara saya, tapi tidak apa-apa. Tapi yang penting tuliskan saran apa yang kurang dari studio Kak Yatno Bintang. Tentu kalau bicara kurang sangat banyak, tapi masukan Anda sangat berarti, ada jeruk, luar biasa. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.